tidak lulus ataupun sudah lulus. Nah, jadi di sini ya teman-teman cek. Hai, selamat datang di AutoYap Channel. Terima kasih sudah mau mengeklik video ini. Baik, di video kali ini saya akan bahas kembali tentang siakba.go.id ataupun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhok. Nah, jadi di kolom komentar itu banyak sekali saya dapat pertanyaan dari teman-teman. Di video ini saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman ya, mengenai sistem informasi anggota KPU dan Badan Adhok ini ya, untuk pendaftaran PPS. Nah, jadi sebelum kita lanjut untuk videonya, silahkan untuk teman-teman menggerakkan jarinya teman-teman untuk mengeklik subscribe untuk channel ini, dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi update video terbaru dari channel ini. Oke, baik, di sini langsung saja kita coba login terlebih dahulu. Nah, jadi daftar lamaran Anda melamar pada 19 Desember 2022. Jadi pendaftaran sudah diterima. Nah, jadi di sini ya, untuk berkasnya sudah diterima dan di sini masih menunggu persetujuan hasil. Nah, jadi di sini apakah kita sudah bisa mengikuti ujian tulisan ataupun belum ya? Karena di sini masih menunggu persetujuan hasil. Nah, jadi di sini apakah kita sudah lulus ataupun kita tidak lulus ya untuk mengikuti tahap selanjutnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang tadi juga saya jumpain, saya baca katanya tidak ada menu aksi. Nah, jadi menu aksi ada di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk ke beranda, teman-teman akan mendapatkan menu aksi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa klik. Nah, ya di sini teman-teman bisa lihat detail, teman-teman bisa lihat jadwal. Dan kemarin juga masih ada yang nanya ke saya. Bentar ya. Nah, jadi kemarin itu masih juga ada yang nanya ke saya, lihat detail ataupun lihat jadwal. Bentar. Nah, jadi di sini untuk 19 Desember 2022 itu sudah lewat ya. Mulai dari 18 Desember untuk pendaftaran sampai dengan 30 Desember 2022. Nah, jadi sekarang sudah masuk 2023, teman-teman ya. Sudah 5 Januari, artinya itu sudah nggak bisa lagi didaftar. Nah, jadi di sini kita masih menunggu persetujuan hasil. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih ada seperti ini menunggu persetujuan hasil, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman klik saja di garis 3 pojok kiri. Nah, jadi di sini ya, teman-teman pilih pengumuman ya. Nah, jadi ini ya, pilih pengumumannya. Oke, nah jadi di sini untuk pengumumannya untuk 2023 ya, ini teman-teman lihat nih ya. Nah, ini yang pertama, penetapan hasil seleksi administrasi calon anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum tahun 2024. Nah, jadi di sini teman-teman klik saja download ya. Nah, jadi ini di-download dulu, nanti masuk ke file PDF teman-teman di handphone ya. Ini saya menggunakan handphone ya, tidak menggunakan PC. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nah, jadi di sini download filenya lagi, nama file sudah ada, sudah pernah saya download. Jadi saya download lagi untuk contoh sebagai teman-teman ya. Oke, kita klik download. Nah, oke, kita klik hanya sekali. Nah, jadi filenya akan terdownload teman-teman ya. Oke, jadi mohon maaf ya suara agak sedikit berbeda. Oke, sekarang lagi musim-musimnya flu, apa sedikit pilek. Nah, jadi di sini untuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara untuk pengumumannya ya, ini khusus untuk Kabupaten Aceh Utara teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga akan mendapatkan berdasarkan kabupaten masing-masing ya, penetapan hasil seleksi administrasi calon anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum tahun 2024. Nah, jadi di kolom komentar juga ada yang nanya, Bang, tanggal berapa kita ikut ujian tulisan? Nah, jadi di sini kita baca aja ya, berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara nomor 01P sekian-sekian tanggal 3 Januari 2023 tentang hasil penelitian administrasi calon panitia pemungutan suara PPS
pada pemilihan umum tahun 2004. Nah, jadi di sini disampaikan hal berikut ya. Jadi ini perlu teman-teman simak. Jika teman-teman tidak ingin simak di video, teman-teman bisa langsung masuk aplikasinya, teman-teman bisa download seperti tutorial tadi, teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang pertama, KIP Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan tahapan seleksi administrasi pembentukan panitia pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 pada tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023. Nah, jadi di sini ya, sudah melaksanakan tahap seleksi. Nah, jadi sudah diseleksi. Yang kedua, untuk KIP ya Kabupaten Aceh Utara menetapkan hasil seleksi administrasi pembentukan panitia pemungutan suara untuk pemilu tahun 2004 sebagai daftar terlampir. Yang ketiga, sehubungan dengan hal tersebut di atas, KIP Kabupaten Aceh Utara mengundang calon anggota ya panitia pemungutan suara yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus tahap seleksi ya administrasi untuk hadir. Nah, jadi di sini ya, dalam seleksi tertulis pada hari, tanggal dan tempat yang akan diberitahukan kembali. Jadi teman-teman cek lagi untuk daerahnya masing-masing, nanti tanggalnya ditentukan dan diberitahukan untuk tempatnya juga. Yang keempat, calon anggota panitia pemungutan suara mengikuti seleksi tertulis dengan ketentuan ya. Nah, jadi ini diperhatikan lagi ya teman-teman, jangan lupa membawa tanda bukti terdaftar sebagai calon anggota PPS. Yang kedua, membawa dokumen persyaratan dalam bentuk hard copy bagi yang belum menyerahkan. Nah, jadi kemarin itu sempat ada yang nanya, bang, yang belum menyerahkan hard copy-nya bagaimana? Nah, jadi kalau nanti nama-nama teman-teman sudah lulus ya, tapi itunya belum diserahkan untuk hard copy-nya ataupun dokumen persyaratan belum diserahkan, teman-teman bisa serahkan ketika teman-teman ingin mengikuti seleksi tertulis ya. Yang ketiga, teman-teman jangan lupa membawa alat tulis sendiri karena tidak disediakan mungkin ya. Yang keempat, menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Yang kelima, melakukan registrasi dan mengisi daftar kehadiran paling lambat 30 menit sebelum jadwal ujian. Nah, jadi di sini teman-teman usahakan datang lebih awal ya, karena di sini teman-teman harus mengisi daftar kehadiran dan juga teman-teman harus melakukan registrasi. Yang pertama, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa lihat melalui website KIP ya. Nah, jadi di sini Aceh Utara, tapi nanti teman-teman di daerah masing-masing ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat nanti di daerah masing-masing. Untuk akun media sosial, di sini ada Instagram dan nanti disediakan juga untuk daerah masing-masing ya. Ini khusus untuk Kabupaten Aceh Utara. Jadi sama saja, cuman beda kabupaten aja teman-teman ya. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Oke. Nah, jadi di sini nih untuk teman-teman yang belum lulus ataupun sudah lulus, tidak lulus ataupun sudah lulus. Nah, jadi di sini ya teman-teman cek. Nah, jadi teman-teman cari kampungnya teman-teman ataupun nama desa, kelurahan atau nama kampungnya teman-teman. Teman-teman gulir sampai ke atas, gulir sampai teman-teman menemukan kampungnya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi di sini di scroll sampai ke bawah. Jadi di sini semua ada informasi ya. Jika teman-teman di sini sudah dinyatakan seperti ini lulus ya. Nah, sudah lulus seperti ini itu teman-teman sudah bisa hadir untuk mengikuti ujian tulisan ya. Dan jangan membesarkan hati untuk teman-teman yang tidak lulus ya. Nah, jadi di sini kita sama-sama berusaha dan mudah-mudahan di ke depan kemudian hari ataupun di tahap berikutnya, teman-teman yang tidak lulus hari ini bisa lulus seperti ini dan bisa mengikuti di tahap selanjutnya ya. Dan di sini juga untuk yang sudah lulus, apakah mereka sudah menjadi anggota PPS? Belum tentu ya. Di sini masih juga kita mengikuti ujian tulisan dan kita masih mengikuti ujian lisan ya. Di sini ada wawancaranya lagi. Apakah kita akan berhasil ke tahap berikutnya? Ya, kita coba saja, mudah-mudahan rezeki seperti itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa cari nama-nama kampungnya teman-teman, namanya teman-teman. Nah, jadi di scroll aja nanti juga akan dapat ya seperti itu. Di sini kalau ada berarti teman-teman sudah bisa mengikuti ujian tulisan ya, kalau sudah tertulis dulu seperti ini ya. Nah, jadi ini terus scroll sampai ke bawah, di sini teman-teman akan menemukan namanya teman-teman ya seperti ini ya. Ini saya scroll cepat-cepat saja untuk mempersingkat video. Ini khusus untuk Kabupaten Aceh Utara teman-teman ya, tapi caranya dan bentuknya sama ya, cuman beda saja. Teman-teman di aplikasinya bisa cek ya
namanya. Jadi jangan panik, di sini masih menunggu persyaratan ya, masih menunggu, tapi di sini nama kita sudah keluar. Nah, jadi teman-teman sudah bisa mengikuti ujian tulisan. Ya, banyak sekali di sini ya nama-namanya yang bisa teman-teman cari sesuai dengan kampung dan kelurahan ataupun desa masing-masing. Nah, jadi di scroll aja seperti ini, banyak sekali ya. Nah, jadi nanti yang akan dipilih menjadi calon PPS ataupun anggota PPS itu sekitar 6 orang ya, satu ketua, anggota, sekretarian. Nah, jadi di sini banyak sekali yang sudah lulus, sudah lewat ya. Jadi masih harus bersaing ratusan orang di sini untuk satu kampung. Seperti kami itu kurang lebih sekitar 53 ataupun 54 orang, hampir mau 60 orang ya. Cuman yang terpilih nanti hanya sekitar 6 orang, teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah. Nah, jadi nama saya itu sudah di atas, alhamdulillah. Juga saya lulus, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang di sini yang ada tulisan tidak lulus ya, mudah-mudahan ke depan bisa lulus ya. Tapi di sini belum tentu juga kita akan menjadi anggota PPS, tapi kita tetap berusaha seperti mana orang lain berusaha. Mudah-mudahan rezeki kita ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nama saya ada di sini, teman-teman ya. Saya sudah periksa, sudah cek ya, sudah keluar nama saya. Oke, coba lihat lagi ke atas, nama saya itu ada di atas. Nah, jadi mudah-mudahan bisa mengikuti tahap seleksi untuk ujian tulisan dan ujian lisan, dan mudah-mudahan berhasil ya. Mohon didoakan juga, kita saling mendoakan untuk teman-teman yang lain yang beda desa ataupun yang beda kelurahan. Moga-moga bisa menjadi anggota PPS di tahun 2024 ya. Nah, jadi nama saya ada di sini, teman-teman ya. Kita cari lagi. Ada di sini, teman-teman ya. Oke, nah jadi nama saya, teman-teman. Alhamdulillah sudah lulus dan mudah-mudahan bisa lulus di tahap selanjutnya ya. Di sini bertulisan lulus. Oke, di daerah saya di sini untuk desa saya semuanya lulus, teman-teman ya. Nah, jadi lulus semua, keterangan akhirnya lulus. Di sini masih butuh perjuangan yang ekstra ya. Di sini cuman 6 orang, sedangkan di sini ada yang mendaftar kurang lebih sekitar 60 orang, teman-teman ya. Berarti 54 orang yang akan gugur lagi, teman-teman ya. Nah, jadi itu saja informasi untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga di komentar, di kolom komentar video, jika ada yang ingin ditanyakan ya, saya akan coba menjawab satu persatu pertanyaan teman-teman. Jadi jika lambat saya balas ya, mohon dimaklumi. Dan semua pertanyaan teman-teman akan saya usahakan untuk menjawab. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.